Di Mahkamah Session Johor Bahru, seorang penilai tapak pembalakan dijatuhi hukuman denda RM20,000 dan penjara sehari. Selepas mengaku bersalah memberi suapan sebanyak RM3,000 kepada pegawai imigresen Oktober lalu, tertuduh Teo Yao Hoi, 57 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz. Teo yang tidak diwakili peguam berdepan dengan penjara 6 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Namun Teo membayar denda tersebut menerusi penjaminnya. Hakim Muhammad Haidar membuat keputusan itu mengikut Seksyen 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Mengikut kertas pertuduhan, rasuah itu diberikan sebagai dorongan supaya pegawai imigresen berkenaan tidak mengambil tindakan ke atas 4 pekerja warga Indonesia kerana tidak memiliki pasport dan tinggal lebih masa. Perbuatan itu dilakukan ketika 4 pekerja asing terbabit ditahan di Plot A, Hutan Simpan Seluyut Pengerang, Kota Tinggi pada 21 Oktober lalu. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Rizwan Abdul Malik.